Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Manchester United semakin mantap mengikuti European Super League. Ini ditandai dari mundurnya mereka dari Asosiasi Klub Eropa. Dini hari tadi, sebuah kabar mengejutkan dunia sepak bola. 12 klub resmi menginisiasi sebuah kompetisi baru bernama European Super League atau ESL. Didirikannya ESL ini mendapatkan kecaman keras dari FIFA dan UEFA. Mereka mengancam akan memberikan sanksi yang berat bagi tim-tim yang terlibat dalam kompetisi ini. Goal International mengklaim bahwa Manchester United serius untuk mengikuti kompetisi ESL ini. Mereka telah diberitakan mundur dari keikutsertaan mereka dari European Club Association. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United sudah mundur dari ECA. Ini ditandai dengan petinggi klub mereka Edward Ward yang mundur dari jabatannya sebagai direksi ECA. Tidak hanya itu, Woodward juga mundur dari jabatannya di UEFA selaku Professional Football Strategy Council. Manchester United bukan tim pertama yang mundur dari ECA sejak ESL diumumkan. Juventus menjadi tim pertama yang mundur dari asosiasi klub-klub Eropa itu, kendati Andrea Agnelli berstatus sebagai presiden ECA. Kabarnya Arsenal juga mengikuti jejak MU mundur dari ECA per hari ini. Hari ini UEFA menggelar rapat darurat terkait ESL ini. Mereka akan menentukan sikap resmi dan juga hukuman bagi tim-tim yang ngotot untuk menyelenggarakan kompetisi tersebut. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer merasa sangat gembira dengan kemenangan timnya kontra Burnley kemarin malam. Ole Gunnar Solskjaer menyebut kemenangan itu menandakan timnya sudah berkembang. Ole Gunnar Solskjaer menegaskan keberhasilan MU menang di menit-menit akhir itu bukan kebetulan. Ia menyebut hal itu merupakan buah dari kerja keras mereka selama beberapa bulan terakhir. Sekarang kami sudah jauh lebih fit dari sebelumnya. Dengan banyaknya pertandingan yang kami ikuti, para pemain kami mampu bermain selama 90 menit di setiap pertandingan. Saya sering bilang bahwa semakin kami fit, maka kami bisa melakukan lebih banyak hal. Semakin keras kami berlatih dan bermain, maka kami semakin siap untuk bertanding. Ole Gunnar Solskjaer pribadi menilai menang di menit-menit akhir merupakan sebuah pertanda yang bagus untuk timnya. Karena ia menilai itu menandakan setan merah mengalami perkembangan dalam satu tahun terakhir. Saya sangat senang bisa memenangkan pertandingan seperti ini. Karena di musim lalu kami masih belum bisa melakukan seperti ini. Di musim ini kami lumayan sering melakukan itu dan itu semua berkat sesi latihan kami dan juga sikap dari tim kami, ujarnya. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan pujian kepada Mason Greenwood. Ia mengaku terkesan dengan ketajaman yang ditunjukkan sang striker. Kemarin malam Manchester United menjamu Burnley di Old Trafford pada pertandingan pekan ke-32 Premier League. Pada laga ini United nyaris hanya meraih 1 poin setelah ditahan imbang Burnley dengan skor 1-1 hingga menit ke-80 pertandingan. Namun, United akhirnya berhasil mengunci kemenangan dengan skor 3-1 di akhir laga. Mason Greenwood menjadi pahlawan MU karena MU mencetak 2 dari 3 gol MU di laga ini. Ole Gunnar Solskjaer terkesan melihat performa penyerang mudanya itu. Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa Greenwood memang telah bekerja keras sepanjang musim ini untuk meningkatkan performanya. Ia menyebut usaha yang dilakukan sang striker berbuah manis belakangan ini. Ole Gunnar Solskjaer juga menilai bahwa Greenwood bisa menjadi ancaman yang berbahaya bagi para bek lawan di masa depan. Ia menyebut sang striker sangat sulit dijaga dan itu akan menjadi aset yang berharga untuk timnya. Gelandang Manchester United Paul Pogba memberikan penjelasan di balik performa apiknya bersama The Red Devils musim ini. Paul Pogba mengaku ia kembali menemukan ritme permainannya lagi sehingga bisa tampil maksimal bersama tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu.
Sejak kembali ke Old Trafford pada 2016, Paul Pogba kerap mendapatkan kritikan. Pemain asal Prancis itu dinilai tidak tampil konsisten dan hal tersebut memberikan dampak yang kurang baik bagi timnya. Namun, pada musim ini, Paul Pogba mulai memperlihatkan kualitasnya. Ia kerap menjadi pembeda bagi Manchester United saat mengalami kebuntuan. Ketika ditanya apa rahasia di balik performa apiknya, Paul Pogba mengaku sejauh ini lebih baik dan ada kunci dari perubahan performa tersebut. Paul Pogba menyebut bahwa musim ini ia sempat absen cukup lama akibat cedera dan sakit. Namun kesempatannya bergabung lagi dengan timnas Prancis membuatnya bisa kembali menemukan ritme permainan yang sempat hilang. Ketika saya pulih dari cedera, saya bermain bersama timnas Prancis dan saya sekarang sudah menemukan ritme permainan saya lagi, lanjut gelandang Manchester United itu. Paul Pogba menilai manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer juga berperan penting dalam kembalinya performa bagus yang dialami pada musim ini. Paul Pogba menyebut sang manajer memberikannya kebebasan sehingga dirinya bisa mengekspresikan permainannya di atas lapangan. Saat ini, saya merasa sudah lebih baik lagi dan koneksi di tim ini juga semakin bagus. Saya merasa bebas dan juga merasa menjadi diri saya sendiri. Dan itu luar biasa, ujarnya. Manchester United berperan penting sebagai salah satu founding fathers European Super League. MU terancam ditendang dari Premier League, tapi mereka yakin betul hal itu tidak akan sampai terjadi. ESL sedang jadi perbincangan hangat dalam 24 jam terakhir. Ada 12 klub top Eropa yang bersatu membentuk liga tandingan untuk Liga Champions. MU termasuk salah satu di antaranya. Bersama 5 klub Premier League lainnya ada Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, dan Tottenham Hotspur. Masalahnya 6 klub ini diancam akan ditendang dari Premier League jika sampai benar berlaga di Super League. Tapi apa benar bisa begitu? Pihak Premier League memihak UEFA dan FIFA dalam polemik Super League kali ini. Mereka meyakini sistem piramida lama sepak bola masih ideal dan harus dijaga dengan baik. European Super League akan merusak daya tarik pertandingan dan berdampak buruk bagi prospek jangka menengah dan jangka panjang Premier League dan anggotanya. Begitu bunyi potongan pernyataan Premier League, bahkan kabarnya Premier League sudah menjadwalkan rapat dadakan dengan semua klub, kecuali 6 klub yang terlibat di Super League. Kemungkinan terburuk Premier League akan menendang ke-6 klub top itu dari kompetisi domestik, termasuk Manchester United. Meski mendapatkan ancaman demikian, Manchester United ternyata masih sangat tenang. Menurut Goal Internasional, sumber internal Setan Merah menegaskan bahwa rencana Super League tak lantas berarti bagi MU akan meninggalkan Premier League. Mereka masih akan bermain di kompetisi domestik. Lagi pula, Super League dirancang dimainkan tengah pekan. Tidak akan mengganggu jadwal kompetisi domestik. Super League diyakini tidak akan sampai merusak kompetisi domestik. Akan selalu ada persaingan jadi juara. Mereka yakin para petinggi Premier League tidak akan sampai menendang 6 klub terlibat. Ole Gunnar Solskjaer menjelaskan keputusannya mencadangkan Edinson Cavani saat laga melawan Burnley. Manajer Manchester United itu menyebut bahwa sang striker sendiri yang minta dicadangkan di laga itu. Ole Gunnar Solskjaer mengaku bahwa ia sudah berkonsultasi dengan Cavani sebelum mencadangkannya. Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa Cavani sudah terlalu lama tidak bermain sehingga terlalu beresiko terus menjadikannya sebagai starter. Edinson Cavani sudah lama tidak menjadi starter sebanyak 3 kali dalam seminggu. Ketika saya berbicara dengannya, ia merasa bahwa masuk sebagai pemain cadangan adalah opsi terbaik untuknya. Ole Gunnar Solskjaer juga membeberkan alasan mengapa ia memainkan Marcus Rashford sebagai starter di laga ini. Ia menyebut sang striker yang meminta untuk diturunkan sebagai starter. Untuk Marcus Rashford, kami sudah menanyakan kondisinya terlebih dahulu. Ia mengatakan kondisinya bagus, sehingga ia menjadi starter, ujarnya. Sebuah informasi menarik datang penyelenggaraan European Super League. Setiap klub yang ikut serta dalam kompetisi ini kabarnya mendapatkan uang selamat datang dengan nilai yang fantastis. Kurang dari 24 jam yang lalu ada sebuah pengumuman mengejutkan. Sebuah kompetisi baru bernama European Super League resmi diluncurkan. Terdapat 12 klub yang memprakarsai turnamen ini. Mereka adalah Manchester United, Juventus, Liverpool, Arsenal,
Real Madrid, Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Tottenham Hotspur, Manchester City, dan Chelsea. Financial Times mengklaim bahwa ada alasan mengapa ke-12 klub ini tertarik ikut ESL, karena mereka ditawarkan mendapatkan banyak uang, termasuk uang selamat datang dengan nilai fantastis. Menurut laporan tersebut, setiap klub yang bergabung dengan ESL ini akan mendapatkan uang selamat datang. Uang selamat datang ini diberikan sebagai komitmen awal penyelenggara ESL ke klub agar kompetisi ini bisa berjalan sukses. Menurut laporan itu, setiap klub akan mendapatkan dana selamat datang sebesar 200-300 juta euro, tergantung dari setiap klub nanti. Nantinya mereka akan mendapatkan dana yang lebih besar saat kompetisi sudah berjalan. Menurut laporan tersebut, penyelenggaraan ESL ini berani jor-joran mengeluarkan uang karena mendapatkan pendanaan yang kuat. Bank investasi asal Amerika Serikat, JP Morgan, disebut-sebut menjadi investor dari kompetisi super elit ini. Kabarnya JP Morgan akan mengeluarkan dana 6 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendanai kompetisi ini. Sejauh ini, penyelenggaraan ESL masih menjadi polemik. Pasalnya UEFA, FIFA, dan federasi-federasi menolak kerasnya penyelenggaraan turnamen tersebut.